proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. ...75 tahun Indonesia merdeka menjadi pengingat bangsa yang besar ini terus bertahan dari tantangannya. Namun di luar kuasa, tahun ini kemerdekaan dibarengi oleh adanya pandemi, tekanan ekonomi, serta sulitnya akses pada sektor pendidikan dan kesehatan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Berikut adalah semangat dari kami, Kordi LPDP dalam memaknai merdeka dari krisis dalam 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka dari krisis adalah ketika kita masih bisa membantu sesama. Mengingat bahwa bangsa dan negara Indonesia saat ini sedang mengalami beberapa krisis, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup. Ketika kita mampu berusaha untuk bangkit lagi. Ketika kita mendukung kreasi dan inovasi UMKM. Ketika kita makin sadar ketahanan tenaga kesehatan dan akses terhadap pendidikan. Ketika kita tidak terkotak-kotak dalam politik identitas. Mari bersama-sama kita bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai pemuda, adalah simbol harapan bangsa. Mari bersama jaga persatuan, kesatuan negara. Dan oleh pemudalah optimisme yang terus terjadi. Karena saya, kami, kalian, dan kita yang tidak percaya setiap tantangan dan permasalahan yang ada adalah jalan untuk memperkuat persatuan bersama. Kita adalah Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka. Kita adalah Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka. Bersama kita merdeka dari krisis. Bersama kita merdeka dari krisis.